Biarpun tempat berteduh nampak seperti tidak sempurna, isteri penyanyi Tok Kee tidak pernah menganggap keadaan itu suatu yang negatif. Luahnya pondok kecil itu tetap indah di matanya. Usahlah tulis tempat tinggal kami pondok usang. Mengapa tidak menyatakan ia pondok yang indah? Walaupun kecil tapi indah. Kami bukan golongan susah, tak cukup makan atau keperluan. Memang kami bukanlah golongan kaya, tapi apa yang ada mencukupi ke. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Sejak akhir-akhir ini, dia memberitahu dihujani panggilan telefon dan mesej daripada pihak keluarga dan rakan lama. Bayangkan individu yang tak tahu menahu mengenai kisah saya sebelum ini pun ada menghubungi. Jujurnya malu pun ada sehingga saya tak menjawab panggilan telefon. Bukan apa, ramai yang menghubungi menyatakan hasrat untuk datang menghantar sumbangan. Saya hargai sikap prihatin itu, tapi kami bukanlah golongan susah yang tak cukup makan. Alhamdulillah semuanya mencukupi. Saya rasa macam nak pekakkan telinga pun ada dan tak mahu membaca mesej yang diterima katanya. Tak dinafikan sehingga petang, pondok mereka tidak putus-putus dikunjungi banyak pihak. Ada yang datang untuk bertanya khabar dan menghulurkan sumbangan. Dia juga aku tumpuan diterima kerana suami yang dikenali. Biar apapun, dia bersyukur atas keprihatinan semua pihak. Melihat keadaannya yang bertongkat selepas kemalangan, dia berkata dia sukar berjalan selepas tulang pinggulnya patah. Disebabkan itu, kaki saya sukar untuk berpijak. Doktor nasihat kalau mahu tulang pinggul kembali bercantum, kaki saya tak boleh jalan bertapak 3 bulan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.